Hola amigos, kali ini aku mau bikin bolu kukus wortel. Gimana cara bikinnya? Simak terus videonya. Pertama-tama, masukkan 200 gram gula pasir, sedikit garam, 40 ml santan, 135 ml air, panaskan sebentar hingga gulanya larut. Lalu siapkan 2 kuning telur, 20 gram gula pasir, kocok sampai warnanya pucat. Lalu beri sedikit vanila. Lalu masukkan air yang tadi kita panaskan. Pastikan airnya sudah dingin. Air gula. Lalu masukkan 185 gram terigu, sedikit demi sedikit. Masukkan setengah sendok teh baking soda, sendok teh baking powder, beri sedikit pewarna kuning. Sediakan juga wortel yang sudah diparut. Beri 75 ml minyak sayur.
Bolu kukus wortelnya sudah selesai. Gampang kan bikinnya? Silahkan dicoba di rumah. Selamat makan.